Langsung saja kita perhatikan di sini untuk melakukan penarikan saldo dana sebanyak Rp10.000-nya. Kita klik di sini, kemudian langsung kita isikan nomor dana kita. Redeem successful, tinggal kita tunggu saja dalam 24 jam. Maka nanti uangnya bakalan segera masuk ke akun dana. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya di sini ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan membahas kembali salah satu aplikasi penghasil saldo dana ya. Dan kali ini ya aplikasinya masih ya aplikasi yang resmi yang ada di Play Store. Dan tentunya aplikasi ini bisa kita langsung lakukan nanti penarikan waktu kita baru install aplikasinya. Wow. Oke, sebelum kita buka aplikasinya, sebelum kita bahas, kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian silakan di subscribe channel ini ya, biar tentunya channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, di sini langsung saja kita bahas aplikasinya. Kita buka di Play Store langsung ya. Ini dia nama aplikasinya, Dana Lucky ya. Kalian bisa perhatikan sendiri di sini. Ini masih akses awal ya. Artinya ini aplikasinya jelas baru rilis ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Ini aplikasinya masih baru dirilis. Dan di sini juga kalian bisa perhatikan ini baru di-download 100-an orang di Play Store ini. Dan ratingnya juga belum keluar ya di Play Store tentunya. Oke, seperti apa aplikasi Dana Lucky penghasil uang ini? Di sini langsung saja kita klik mainkan untuk langsung membuka aplikasinya. Oke, di sini kita tunggu langsung tampilan paling awal dari aplikasinya. Maka nanti bakal keluar seperti ini. Buat kita yang belum punya akun, karena kita baru download, kita klik saja di sini belum punya akun, daftar dulu. Kemudian langsung saja kita isikan data diri kita di sini, mulai dari nama lengkap, email, nomor handphone, password hingga kode undangan. Untuk kode undangan ini silakan kalian masukkan saja kode undangan yang ada di sini atau kode undangan yang ada di deskripsi video ini. Oke, di sini karena saya sudah daftarkan tadi akunnya, di sini langsung saja saya klik di sini masuk untuk langsung masuk ke dalam aplikasinya. Oke, di sini kita sudah berada di halaman awal dari aplikasi Lucky Games ini ya. Kalian bisa perhatikan di sini saya sudah memiliki total koin dengan jumlah 10.111. Di sini ini tentunya bisa kita lakukan nanti penarikan untuk koinnya. Jadi di sini kita harus berusaha mengumpulkan koin sebanyak mungkin dari misi-misi yang bisa kita kerjakan di dalam aplikasi ini. Contohnya yang pertama di sini ada misi spinner ya. Kita bisa klik langsung dan kalian bisa perhatikan di sini ada spin yang bisa kita putar. Langsung kita putar saja. Oke, contohnya di sini kita berhasil mendapatkan 200 koin secara gratis dan kalian bisa lihat sendiri, ini koin kita langsung otomatis bertambah ya dari hasil memutar spin ini ya. Satu kali putar spin saja kita sudah langsung mendapatkan koin seperti ini. Itu dia ya untuk misi di dalam spin ini ya. Oke, kemudian misi kedua di sini ada misi menggores-gores kartu. Ini juga cukup mudah karena kita tinggal menggosok-gosok seperti ini saja. Oke, contohnya di sini kita langsung mendapatkan 3 buah koin emas ya dari hasil menggores kartu ini. Oke, misi selanjutnya di sini ada juga kuis matematika. Oke, untuk misi di kuis ini, kuis matematika ataupun dan misi kode captcha ini agak bermasalah sepertinya ya. Ini aplikasinya jadi error karena apa? Karena kalau kita klik seperti ini akun kita langsung keluar atau tidak bisa dikerjakan ya untuk misinya. Seperti ini kalian bisa perhatikan, ini langsung kembali ke halaman awal ataupun ke Play Store ya dari aplikasi ini karena ini aplikasi yang baru rilis ya. Oke, langsung saja kita bahas ke misi selanjutnya. Di sini ada misi bonus harian. Di sini kita bisa check-in, kalian bisa perhatikan langsung kita mendapatkan 100 koin. Kemudian untuk misi selanjutnya di sini ada misi mengundang teman. Di sini kita bisa mengundang teman kita dan kita nanti bakalan mendapatkan langsung 2500 koin ya dari hasil satu teman yang kita undang. Jadi kalian bagikan nanti link undangan kalian ke seluruh sosial media kalian supaya langsung banyak teman kalian ya bergabung dan tentunya menambah penghasilan kalian juga dari aplikasi ini.
Oke, itu dia ya untuk misi dalam aplikasi ini. Untuk misi tambahannya di sini kita juga bisa bermain game ya. Kalian bisa perhatikan, di sini ada banyak sekali game yang bisa kita mainkan secara gratis ya. Kalian bisa mainkan nanti satu persatu di sini, dan tentunya semakin lama kalian bermain game di sini, maka nanti koin yang kalian dapatkan juga nanti bakalan semakin banyak tentunya. Kalian bisa mainkan game di sini ya, beragam game yang ada di sini. Oke, untuk penukaran uang di dalam aplikasi ini, kalian bisa klik di bagian paling atas bawah ini ya, yang paling besar ini, tukar poin jadi saldo. Langsung kalian bisa perhatikan di sini, kita bisa langsung melakukan penukaran uang kita ya di sini, karena saya sudah memiliki saldo ataupun koin sebanyak 11.000 di sini. Kita bisa tentunya melakukan penarikan di sini Rp10.000. Oke, dan di sini untuk melakukan penarikannya hanya tersedia melalui Dana saja ya untuk di dalam aplikasi ini. Langsung saja kita perhatikan di sini untuk melakukan penarikan saldo Dana sebanyak Rp10.000-nya. Kita klik di sini, kemudian langsung kita isikan nomor Dana kita. Oke, di sini nomor dananya sudah kita isikan di sini, dan langsung saja kita klik submit untuk langsung melakukan penarikan. Kemudian di sini ada di sini pertanyaan untuk memastikan penarikan uangnya. Langsung saja kita klik di sini yes untuk langsung meredeem hadiahnya. Dan kalian bisa perhatikan, redeem successful, tinggal kita tunggu saja dalam 24 jam. Maka nanti uangnya bakalan segera masuk ke akun Dana yang sudah kita daftarkan tadi ya.